warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam acara Rasa Rasa Borneo. Oke, Karoki, untuk episode kali ini, Karoki pernah dengar nggak yang namanya ngeliwet? Ngeliwet itu adalah tradisi dari kita dari etnik Sunda di Indonesia di Jawa Barat. Ngeliwet itu atau ngarium makan bersama di bawah. Jadi makannya itu nggak pakai piring, makannya pakai daun pisang di bawah duduk bareng-bareng. Nah, sayur dari ngeliwet ini adalah yang saya buat kali ini namanya sayur karedok. Sayur karedok. Ya, karedok ya. Jadi karedok ini sebenarnya hampir sama dengan pecel, tapi untuk bumbunya sendiri akan dikasih kencur. Tahu kencur nggak? Oh, kencur pakai mulai camung. Benar, benar. Jadi lebih harum dan lebih wangi kalau gitu. Mari kita buat. Nah, Karoki ini untuk bahan-bahan karedok, sayur-sayurannya. Kacangnya jangan lupa digoreng dulu ya, Karoki ya. Kemudian ini bumbu-bumbunya nih, Karoki. Untuk gelak semua di blender. Ya, ini pertama kita blender dulu kacangnya yang sudah kita goreng, minyaknya ditirisin. Ini ya, untuk goreng berminyak ya, kan tanpa minyak? Gunakan minyak, Karoki. Oh, minyak. Nah, ini kita masukin bawang putih. Untuk kencur saya gunakan banyak nih, Karoki. Pakai kencur. Nah, kencur. Di sini banyak cekur ya. Ah, cekur. Nah, saya tambahkan juga belacan, garam dan air asam Jawa. Ya. Nang rich lah atau rasanya. Tambahkan juga nih gula apung. Oh, gula apung lagi. Ini, aduh. Agak sedikit susah nih. Kalau makan kira iya nih, nak ngasih mau keluar kakek lah. Agak susah ya, keluarin ya, Bang. Ya, Allah. Ini sado tangan ke Andi. Oke. Nah, tambahkan sedikit air. Sembuh katanya Tela. Ini air yang masak ya. Oh, air masak. Ya, karena nanti tidak ada dimasak lagi nih, karena kita blend langsung kita campurin. Oh, ya, jadi pakai air yang masak. Oh, pakai pipe. Nuh, seperti ini. Dah halus. Ya, deh. Nah, ini sayur-sayurnya juga mentah semua, Karoki. Tidak ada yang direbus. Nih, saya gunakan kol, cabbage ya. Cabbage. Ya, ini kacang panjang saya iris tipis. Jadi masih kerasa nih bau-bau segar sayurnya ya. Oh, ngup lah nyakat tuh. Ya, ini togenya cuma saya bersihin aja dan saya cuci bersih. Tidak direndam. Nah, terus di tekan ya, nih, tambahkan timun. Dan enggak lupa ini nih, daun kemanginya, Karoki. Nah, ya, semua. Campurkan sausnya tadi yang sudah kita buat, saus kacangnya. Kami aja nih ya. Diaduk-aduk, Karoki, dicampur-campur semuanya menjadi satu ya. Kayak rojak upanya nih. Seperti rojak ya kalau di sini ya bilangnya ya. Kalau di situ dulu. Nah, ini disajikan segini aja, Karoki. Nah. Iya. Aduh siap. Untuk lebih krip-krip lagi, saya tambahkan kerupuk. Wow. Jadi deh, Karoki, karedok. Wah.